apa tamima afatin pada beberapa bahaya wa inna zalik dan hanya wa inna maka dan hanya ada dalika apa itu etikot syirkan ialah syirik li iradatihim kena kehendak mereka jahiliyah bi dengan itu dengan itulah dalik dab al madhari kepada menolak bahaya wajal bal dan menarik beberapa manfaat Inda min indi ghairi Allah Ta'ala dari sisi selain Allah Ta'ala. Wa amma maka bi asma'illahi wa kalamihi ala sabili tabarruk. Ada pun perkara. Karena yang ada apa ma bi asma'illahi ala dengan asma Allah. Wa kalami dan kalam Allah ala sabili tabarruk atas jalan. Mengharap barokah. Wal istisfa'i dan mencari kesembuhan. ...ma'akti halai bersama bersama meyakini an Allah Ta'ala Sesungguhnya Allah Ta'ala Huwa syafi Yala zat yang menyembuhkan Wa innama hasal dan Wa innama yasulu dan hanya hasil Asyifa wa apa kesembuhan Bi iradatihi dengan Kehendak Allah wa masyiatihi Dan Yakni kehendak Allah Fala yadakhulu maka tidak masuk Apa ma fil hadisil il madhkur Di dalam hadis yang tersebut jadi ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan Tamima itu adalah sebuah lobang tertulis ditulis atau kalung lalu dikalungkan kepada manusia itu biasanya dulu kalau anak-anak kecil dikalungi zimat nah kalau zaman jahiliyah meyakini bahwa zimat ini dapat menolak penyakit nah ini adalah syirik syirik ini Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa ini bisa menolak bahaya, bisa mendatangkan manfaat. Tapi kalau isinya azimat itu adalah berupa asma Allah, kalam Allah, Al-Quran, atau apa bahasa Arab yang menyangkut asma Allah, tapi berharap barokah, mencari kesembuhan barokah, apa sebab ini? Tapi meyakini bahwa mutlak yang menyembuhkan adalah Allah, maka ini tidak termasuk syirik. Jadi tergantung keyakinan itu. Tergantung keyakinan seseorang. Tidak ubahnya seperti orang berobat ke dokter ini. Kalau meyakini dokter yang dapat menyembuhkan syirik. Tidak hanya apa azimat yang dikalungkan pada bayi-bayi itu. Termasuk hal apapun yang meyakini bahwa itulah yang menyebabkan sembuh. Maka syirik. Kalau hanya itu sekedar tabarruk atau sekedar usaha kita ke dokter karena diperintah kita agar sama dengan kalau lapar kita diperintah makan. Nah, tapi yang keyakinannya tetap Allah yang menyembuhkan. Tidak sampai ke tingkat syirik. Fil maulid di dalam penjelasan maulidin Nabi. Soal ma hukmu amalil maulid. Adapun apa ialah hukum pekerjaan peringatan maulid. Wal ijtima'i dan berkumpul lahu karena maulid. Jawab amalul maulid. Adapun pekerjaan maulid. Allah Al -ladihuah. yang ada pun maulid Zikrul Ahbari Walidati ialah menyebut beberapa hadis yang datang fi mabda'i amrin nabiyyi di dalam permulaan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dan perkara waqa'i yang terjadi apa ma fi maulidihi dalam kelahiran Nabi minal ayati rupanya beberapa ayat wal mukjizat dan beberapa mukjizat Wajiti main nasi dan berkumpulnya Manusialah dalika atas itu Atas itulah Mawaqafi maulidin nabi Minal bida'i ialah Termasuk dari beberapa bid'ah Al-hasanati yang bagus Al-lati yusabu yang diberi Pahala alaih atas itu Al-lati sahibu siapa Yang melaksanakan Al-lati lima Kena perkara fihi yang tetap Hidalah ma min ta'zimi qadrihi sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya mengagungkan kedudukan Nabi wa Haril farahi dan menampakkan kebahagiaan wal istibsyari dan kegembiraan bi maulidi dengan kelahiran Nabi asy yang mulia. Wa idami ta'ami dan memberikan makanan wa dan seumpamanya ta'am min wujuhil <tuh> Wa'id amut to'ami adapun memberikan makanan wanahuhu dan seumpamanya to'am min wujuhil kurubati ialah termasuk dari jalan-jalan ibadah pendekatan wal masarati dan kegembiraan bagaimana hukum peringatan maulid biasanya ciri khas orang NU NO yang mengadakan maulid kalau organisasi di luar NU kadang tidak mau itu istilah maulid Nah, jawabannya pekerjaan peringatan Maulid itu menyebut tentang hadis sejarah nabi, mulai dari awal nabi belum lahir, bagaimana keadaan alam, kemudian nabi lahir, sampai nabi itu diangkat sebagai utusan. Nah, itu jadi isinya Maulid itu yaitu menjelaskan itu uh, sehingga menyebut ayat-ayat Al-Qur'an, menyebut mukjizat-mukjizat nabi. Nah, orang berkumpul karena itu termasuk bid'ah. Bid'ah, bid'ah itu sesuatu yang belum pernah ada pada zaman Nabi. Tapi bid'ah ini ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah ada dolalah. Nah, ini termasuk yang hasanah. Yang hasanah dan dapat pahala. Kenapa? Karena isinya adalah mengagungkan kedudukan Nabi. Ya Nabi salam alaika Salawat Badan Nabi Asraqal badru alaina Fakhtafat minhul buduru Jadi dibak itu menjelaskan menguraikan tentang sejarah Nabi Nah ini adalah Bid'ah Hasanah menampakkan kebahagiaan bahagia karena nabi lahir. Karena sejarah kelam itu sebelum nabi lahir sudah bereda dalam sejarah, situasi jarak selisih antara terangkat Nabi Isa ke langit dengan lahirnya Nabi selisih 571 tahun. Cukup kelam situasinya. Banyak orang yang menyembah berhala-berhala dan di sekitar Ka'bah itu kurang lebih 360 berhala yang disembah oleh orang-orang bangsa Arab. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah terangkat di langit sudah. Jedahnya cukup lama, 571 tahun. Tidak ada sosok pemimpin seorang Nabi. Nah, kemudian dengan hadirnya Nabi, maka muncullah, bersinarlah bangsa, bersinarlah alam ini. Nah ini menampakkan kebahagiaan, kegembiraan atas nikmat yang sangat agung ini adalah merupakan sesuatu yang dianjurkan. masalah uh, apa selamatan kadang beragam bentuk di berbagai pelosok ini memberikan makanan dan sebagainya ini termasuk jalan ibadah sedekah sodako secara umum yang pahala. Kalau di daerah rumah saya itu dulu wauda udah kiam, Allahumma sholala Muhammad, ranang 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 itu uang ditaburkan uang. Jadi di desa di, saya yang kerja keluar kerja sukses itu maulid itu diperhatikan. Eparloake maulid itu untuk nabur uang itu. Yang berebut uang itu tidak hanya anak-anak, termasuk ono-ono. Tapi ya. anak-anak ono-ono ada yang semalam itu dapat satu juta per orang. Karena datang demi untuk itu, sampai detik ini masih adat itu masih berlaku. Misalkan ada pertanyaan, kenapa tidak langsung, langsung, dikasihkan orangnya aja biar tidak rebutan. Nah, itu kan bukan bukan menampakkan kebahagiaan. Mana namanya bahagia itu. Wakil riang gembira itu. Jadi rebutan maupun saling senggol, saling tendang itu tidak merasa capek. Bahagia bahagia. Orang mau orang nyaranyarin tobi bini. Sakit mas, unda, toro sakit. Kenapa? karena bahagia, bahagia. Jadi bicara semalam enggak merasa capek. Padahal semalam suntuk. Malamnya kurang masih itu. Nah, ini sama dengan orang cinta Nabi. Siapa yang menghalangi orang cinta itu? Nah, Jadi kalau enggak mau lihat itu udah biasa sudah sudah menjadi tradisi yang membeludak itu. Soal hal amalil maulid aslun sunnati nabawiyah. Apakah ialah bagi uh, pekerjaan peringatan maulid aslun anda pun dasar min sunnati nabawiyah dari sunnah yang bangsa kenabian? Jawab na'am. Iya, ada. Waqadis dan sungguh telah uh, mengeksplotir, mengeluarkan lahu kepada Amalul Maulid, Imamul Hafid, siapa Imam Imamul Hufad, siapa Imamul Hufad Ahmad Ibnu Hajar, nyatanya Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al Asqalani mengeluarkan aslan tabitan kepada dasar yang tetap minat sunnah tidak sunnah bahwa pun itu aslan tabitan maknyalah perkara tabata yang tetap apa ma fisahiha ini di dalam hadis Fisohin uh, dalam dua kitab sahih an Nabi Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qadima ialah datang siapa Nabi Al-Madinah tak kepada kota Madinah Bahwa jadah maka menjumpai siapa Nabi Al-Yahuda kepada orang-orang Yahudi Ya subuna berpuasa siapa Yahudi Yauma Ashura di hari Ashura tanggal 10 bulan Ashura Fasa Allah lalu bertanya siapa Nabi Hum kepada Yahudi. Fakalu maka menjawab siapa Yahudi. Hua yaumun. wa adapun yaumu asyura. Yaumun ialah hari. Agraqa yang telah menggelamkan. Yang telah menenggelamkan Allah siapa Allah Fir'auna kepada Fir'aun. Wa dan menyelamatkan siapa Allah Musa kepada Nabi Musa. Wa nahnu maka adapun kita nasumu ialah berpuasa siapa Allah. kepada Yaumu Ashura syukran lillahi. Kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kala berkata siapa? Syekh Ahmad bin Ajar. Fayustafadu maka diambil faedah minhu dari itu. Dari itulah pekerjaan Yahudi. Fi'lu syukri apa? Melakukan syukur lillahi kena Allah alam atas perkara mana yang telah memberi anugerah. Allah siapa Allah bi dengan amamin isda ini nyatanya memberikan kenikmatan audab ini atau menolak bencana fi yaumin muayyan di hari yang ditentukan wa syukur adapun syukur karena Allah ya sulujalah hasil <coughs> hasil apa syukur bi anwa'il ibadah dengan berbagai macam ibadah kasujudi seperti sujud syukur wasyami dan puasa wasodakoti dan sodako wa ayu nikmatin alzamu min minan nikmati ...biburu dan nabiji adapun manalah nikmat alzamu ialah lebih agung minan nikmati ketimbang dari nikmat ...biburu dan nabi dengan tampaknya yakni lahirnya inilah seorang nabi nabiyir rahmat nabinya rahmat sallallahu alaihi wasallamah Indah sampai di sini mula hal halid diringkas. Nah kalau hukum pada itu keterangan al Imam Suyuti siapa Imam Suyuti? Di fatawi dalam kitab fatawinya Imam Suyuti. Fa'ulimah mami mata kodama. Fauli mama dapat diketahui mimah dari keterangan takodama yang telah dahulu apa ma'anal ijtimaa. Apa sesungguhnya berkumpul lekis soti maulidi sallallahu alaihi wasallama. untuk kisahnya eh, kelahiran Nabi Min aqdamil qurubati ialah termasuk dari paling agungnya beberapa ibadah pendekatan lima kena perkara fidalika yang tetap di dalam itulah ijtima min izhari syukri nyatanya menampakkan bersyukur lillah kepada Allah bi zuhuri sahibil mukjizat dengan tampaknya yang mempunyai beberapa mukjizat walima dan kena perkara istamilu yang mengandung Ya sambil yang mengandung apa malai atas Duhuri sahibul mu'jizat Min itami ta'ami Dari uh, Nyatanya memberikan makanan Wasilati dan beberapa Pemberian Wakatulati salati dan Memperbanyak baca salawat Alayhi atas nabi wa taslimati dan Beberapa salam Bagai dalik dan lain Selainnya yang tersebut Min mujudil kurubati dari adanya beberapa ibadah pendekatan wa innamal a'mal dan hanya ada pun beberapa amal bin niat ialah dengan beberapa niat ada pertanyaan adakah dasar dari sunnah nabawiyah tentang peringatan maulid jawabannya ada ada ini Imam Ahmad bin, im bin Hajar Asqalani mengeluarkan sebuah dasar yang tetap dari sunnah Bahkan ini termasuk yang dimuat dalam hadis sahih. Nabi Muhammad ketika datang ke kota Madinah, kemudian mendapatkan orang-orang Yahudi, tanggal 10 bulan Ashura, mereka itu pada puasa. Orang Yahudi puasa ditanya oleh Nabi, kenapa kalian puasa? Ya, hari ini adalah hari dulu Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa. Nabi Musa oleh Allah diselamatkan dari Tenggelam dengan tongkatnya dipukul, jadi lorong mereka yang ngejar hanya asli lautan itu. Tenggelam, nah, kita semua berpuasa kena mengingat peristiwa ini. Selamatnya Nabi Musa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari peristiwa ini dapat diambil faedah bahwa melakukan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan atas bencana yang tertolak di hari yang tertentu ini merupakan sebuah anjuran. Dianjurkan itu. Dianjurkan. Sedangkan syukur itu caranya banyak. Bisa syukur dengan pakai sujud. Sujud syukur. Bisa pakai puasa. Mensyukuri sesuatu dengan pakai puasa. Nabi Muhammad setiap hari Senin puasa. Kenapa? Puasa atas kelahirannya. Jadi merayakan ulang tahun kelahirannya pakai puasa. Bukan membakar lilin. Bukan. Ya. Bukan apa apa yang dibaca itu. Tepuk tangan itu. Apa face to face itu. Nabi Muhammad puasa sedekah. Jadi syukur bisa dengan cara sedekah. Manalah nikmat yang paling agung daripada lahirnya junjungan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabiur rahmah, rahmatan lil alamin. Tidak ada yang lebih agung dari itu. Jadi orang merayakan peringatan Maulid dalam rangka mensyukuri nih nikmat. Ayatnya jelas, la in syakartum la wa la kafartum inna azabi lasyadid. Jadi orang merayakan peringatan Maulid walaupun Nabi sudah wafat tapi dengan dengan apa tampaknya atas lahirnya Nabi terangkat sebagai utusan banyak orang yang apa syirik menjadi muslim ini atas lahirnya Nabi sehingga orang itu diangkat derajatnya lewat ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh nabi ini nikmat yang sangat besar maka dapat disimpulkan dari keterangan di atas bahwa berkumpul untuk cerita tentang sejarah nabi mulai dari sebelum nabi lahir sampai nabi lahir sampai nabi terangkat sebagai utusan ini adalah termasuk min a'udhamil kurubat karena menampakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kena namanya orang syukur sehingga mengeluarkan biaya tanpa hitungan itu. Jadi untuk merayakan maulid ada yang menghabiskan sekian juta, ratusan juta. Lah ini, ini termasuk bentuk ibadah kurubah, ibadah pendekatan. Sesuai dengan hadis secara umum, innamal a'mal bin niat. Sesuatu tergantung nih, niat. al hafidh Shamsuddin al-Jazriyuh. Berkata siapa Syekh Hafid Samsuddin nyatanya ke Samsuddin wa qad Abu Lahab dan sungguh diimpikan siapa Abu Lahab ba'da mati setelah kematiannya Abu Lahab. Bin Naumi di dalam waktu tidur fakila maka dikatakan lahu kepada Abu Lahab ma haluka? Ma adapun apa ialah keadaanmu? Faqala maka menjawab siapa Abu Lahab finnar. Saya di neraka. Illa annahu kecuali sesungguhnya sya'an yukhaffafu anni. Diringankan ani dariku kula lailatul isnin di setiap malam Senin. Wa amusudan mengisap siapa aku min baini uh, usbu'i uh, dari antara dua jariku di antara jari, jariku mengisap ma'an kepada air biqadriada dengan sekedar ini. Wa asyara dan wa uh, wa dan berisyarat siapa Abu Lahab li ra'si isbihi kepada ujung jari eh, jari-jarinya wa anna zalika dan sesungguhnya itu itu takhfif bi taqin bi taqi sebab aku memerdekakan li Thuwaibah kepada Thuwaibah bi wilazatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab lahirnya Nabi wa bi irdohiha dan sebab menyusukannya Tauba, Tuaiba, lalu kepada Nabi. Abu Lahab, Abu Lahab itu orang yang sangat dimurkai Allah. Karena Abu Lahab itu memusuhi Nabi, itu paman aslinya Nabi. Asli pamannya, memusuhi sampai sering ingin membunuh ponaannya Nabi Muhammad. Memusuhi sampai saking murkanya Allah sampai dimuat dalam Al-Quran. Tidak ada orang-orang kafir yang dimuat kecuali Abu Lahab. Abu Lahab, nama khusus Tabat Yada, Abi Lahab. Sangking murkanya Allah. Akan tetapi waktu mati diimpikan orang, ditanya, Abu Lahab, ya bagaimana keadaanmu? Neraka. Tanya, bagaimana keadaan neraka? Cuma aku dapat remisi dapat dispensasi setiap malam Senin siksaanku itu diringankan setiap malam Senin dan aku bisa mengisap minum air lewat ujung jari jariku Jadi ujung mengisap ini ini disebabkan aku ketika Muhammad lahir aku memerdekakan budakku namanya Tuaiba jadi aku merdekakan, aku bangga bergembira sebab ponaanku lahir dan sehingga Suhaibah suruh menyusui Muhammad. Nah, dengan berkatnya ini orang kafir masih dapat remisi. Bagaimana kalau orang mukmin? Orang kafir saja dan sangat dimurkai Allah masih mendapat keringan. keringanan. Wa waqtat dan sungguh bersepakat ulama-ul muslimin. Siapa ulama-ul muslimin fi zamanin di dalam setiap zaman wa makanin dan tempat ala annal Atas sesungguhnya bid'ah sawa'un ialah sama saja kanat. Adapun ada apa bid'ah hasanatan ialah yang bagus. Ausayiatan atau yang jelek. Ia ya, ialah adapun bid'ah. Al-amru ialah perkara. Alladhi nyatanya al-amru lam yakun yang tidak ada lah. Ialah bagi al-amru aslun apa? Dasar. Fil kitabi dalam kitab Al-Quran. Awis atau Sunnah. Di setiap zaman, setiap tempat. Ulama sepakat. namanya bid'ah bid'ah baik bid'ah itu yang baik atau bid'ah yang jelek itu adalah perkara yang memang tidak ada dasarnya itu justru disebut bid'ah karena sesuatu yang baru yang belum pernah ada di Quran dan belum pernah dilakukan oleh na nabi baik itu bid'ah yang bagus atau yang jelek bikhilafi maulidihi syarif beda halnya kelahiran nabi asyarif yang mulia wa dan mengagungkan nabi Wa idhari syiari dan menampakkan syiarnya Nabi. La siyama lebih-lebih fi syahri Rabiul Awal. Di dalam bulan Rabiul Awal. Wa inna maka sungguhnya. Maka sungguhnya itu. Idhari syiari. Mabniun lah didasarkan ala aslin sahihin. Atas dasar yang esah. Wanasin sorin dan penegasan yang sore, yang jelas min kitab dari Alkitab kitab al Quran was sunnah dan sunnah wa qad dan sungguh telah menegaskan Alkitabu apa kitab al aziz yang mulia ala maulidih sallallahu alaihi wasallama atas kisahnya kelahiran nabi wa ta'dhim dan mengagungkan keadaannya Kisah nabi fi surati shaf di dalam surat as-shaf ikayatan karena menceritakan an sayyidina isa dari Sayyidina Isa bin Maryam alaihi salam dikali dengan firman Allah Idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad Idza qala kana qala berkata Isa bin Maryam siapa nabi Isa bin Maryam bani Israil Wahai Bani Israel, ini sesungguhnya aku Rasulullah ialah utusan Allah ilaikum kepada kamu sekalian. musa Halim membenarkan lima kepada perkara. Bainaya daya yang dihadapan saya. Minat Taurati dari kitab Taurat. Wa mubasyirun dan memberi habar gembira. Bi dengan seorang Rasul. Yakti yang akan datang siapa Rasul di dari setelah aku. Ismuhu yang ada pun namanya Rasul Ahmadu ialah Ahmad. Nah ini, jadi yang namanya bid'ah itu baik bid'ah hasanah maupun saya ah, Memang perkara yang tidak ada dasarnya Baik Quran maupun hadis Kecuali lahirnya Nabi Muhammad SAW Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang surat ini Surat Asy-Sof, Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel Hei Bani Israel kaumnya, saya utusan Allah kepada kalian saya membenarkan apa yang di hadapan saya berupa kitab Taurat dan saya kasih kabar gembira nanti setelah saya tidak ada akan ada seorang utusan yang namanya Ahmad. Nah, Nabi Muhammad sudah dimuat dalam Quran ini. Jadi sebelum lahir itu sudah ada penjelasan di Quran itu sudah ada. Faidahkan maka jika ada Abu Lahab bin Jepa Abu Lahab al kafir yang kafir Allah nyatanya Abu Lahab Uh, nuzil al Quranu diturunkan apa al Quran bidamih dengan mencela Abu Lahab Juzia maka di uh, Juziah maka diringankan finari di api neraka bifarohi dengan sebab gembiranya Abu Lahab Lailata Maulidin Nabi di malam kelahiran Nabi s.a.w Alaihi Wasallam. Fama halul muslim, maka adapun apa ialah keadaan orang Islam al-muwahid yang mentauhidkan min ummatina nabi dari umatnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya suru gembira siapa orang muslim bi dengan lahirnya nabi wa yabduru dan mendermakan siapa muslim ma kepada perkara tasilu yang sampai lain kepada ma qudratu apa kekuasaan yang muslim fi mahabbatihi di dalam mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam la umri niscaya umurku innama yakunu hanya ada apa jazau balasannya balasannya itu uh, gembira atas lahirnya Nabi minallahil karim dari Allah yang maha pemurah ayyudhi khilahu ialah olehnya memasukkan siapa Allah kepada muslim bifadli dengan <coughs> anugerah Allah jannati naim kepada beberapa surga naim Entah sampai di sini apa keterangan Dakaroh menyebut hukum pada itu keterangan El Al Imam An Nabhani siapa Imam Nabhani fil Anwaril Muhammadiyah di dalam kitab Anwaril Muhammadiyah wafid dalika dan di dalam itulah keterangan kala ba'dul Ulama kala berkata siapa sebagian ulama kana hada kafirun ja adamu watabat jadahu fil jahimi mukhallada. أتى أنه في اليوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان أمره بأحمد مسرورا ومات موحدا إذا كان قبل هذا أبا إني أكريغنان. apa ini tidak karena apabila ada ada apa ini Abu Lahab kafirun ialah kafir ja ya datang tidak karena jika ada ada apa ini kafirun yakni kafir Abu Lahab ja ya datang damu apa caciannya ada patabat dan ee, rugi ya apa kedua tangannya fil jaim di neraka jaim mukhalad dan hal dikekalkan Ata datang anahu Anahu sesungguhnya uh, hadza fi yaumil islan di hari Senin daiman selamanya yukhaffafu ialah diringankan anhu dari hadza lisururi kena bergembira bi Ahmadah dengan lahirnya Nabi Ahmad. Famadzannu fama maka adapun apa adzannu ialah dugaan bil abdi dengan seorang hamba alladzi nyatanya abad karena yang ada umruhu apa seumurnya so abad bi Ahmadah dengan Nabi Ahmad masruran ialah bahagia. Wa mata dan mati siapa? Abad Mu'ahid dan halim bertauhid. Jadi kalau Abu Lahab saja seorang kafir yang dalam Quran itu jelas Allah menurunkan mencela Abu Lahab. Ini diringankan di api neraka sebab bergembira di malam lahirnya Nabi Muhammad. Bagaimana kalau orang muslim? Orang muslim yang bertauhid dari umatnya bergembira Setiap bulan Rabu awal setiap bulan lahirnya itu terus merayakan, dirayakan, dirayakan. Karena dasar cinta, maka jelas balasannya adalah surga Naim. Seperti dalam sebuah abad ini, kalau ini orang kafir, dicaci jelas masuk dalam ayat Quran. Ini uh, dikekalkan di api neraka Jahim. Tapi dari Senin dapat keringanan karena gembira atas lahirnya Nabi. Bagaimana dugaanmu kalau orang muslim yang setiap tahunnya bergembira merayakan peringatan maulid. Luar biasa. Fizikri wal hadirati di dalam masalah zikir dan beberapa kehadiran. Soal ma hukmul adapun apa ialah hukumnya berkumpul ala atau Atadikri wal hadirati dan beberapa kehadiran. Allati yaf'aluhakasiru minan nas. Allah tanya hadorot alwa yang melakukan hak pada Allah tika sirun, siapa yang banyak menanas dari manusia. Bagaimana hukum berkumpul untuk zikir, untuk menghadiri berbagai apa pertemuan-pertemuan isinya adalah untuk zikir kepada Allah. Jawab al-ijtima' wala Adapun perkumpulan atas itulah zikir sunnatul matlubatun ya sunnat yang dianjurkan. Wa qurbatul mandubatun dan ibadah pendekatan yang dianjurkan dalam yahtawi apabila tidak mengandung Apabila tidak mengandung apa ijtima ala syai'in atas sesuatu minal muharramati dari beberapa yang diharamkan. kastilatir rijal seperti campur aduknya orang laki-laki bin nisa'il ajnabiyati dengan beberapa cewek-cewek yang lain. Nah ini bagaimana hukumnya kumpul untuk zikir bersama. Selalu hadir menghadiri acara-acara yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Nah ini, Jawabannya kumpul tentang hal itu adalah sunnah yang dianjurkan. Ibadah yang dianjurkan angsal di dalamnya tidak terdapat beberapa yang diharamkan. Nah kalau di dalamnya itu campur aduk, di sini cowok, di sini cewek, bukan bukan mahramnya ya, kok Allah orang cewek cowok cewek cowok cewek cowok akhirnya anak. Nah ini bukan zikir namanya itu. Nah ini haram. Lain sudah ini. Tapi kalau terpisah, bagian cewek kanan, cowoknya di kiri, nah sudah terpisah, maka itu boleh. Tidak masalah, Wong orang tawaf saja laki perempuan, laki perempuan, tawaf, 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 tawaf. Kalau ada orang laki-laki, mas, cengkeng depan tawaf, bukan tawaf namanya itu. Berarti dari, dari apa? Nyari nggak Soal mad adapun apa ialah dalil alastih babi dalil atas disunatkannya itu ijtimak. ma'arofi sauti hal bersama menyaringkan suara. Jawab kot warada sumbu telah datang alin Nabi sallallahu alaihi wasallama dari Nabi ahadis suapa beberapa hadis kathiratun yang banyak fi fadlil ijtimak di dalam keutamaannya berkumpul berkumpul ala zikri atas zikir warafis sauti dan menyaringkan suara bi dengan zikir min di antaranya ahadis Allahu sallallahu alaihi wasallam adapun sabda nabi la yaqudu qaumun tidak duduk siapa kaum yazkuruna hal berzikir siapa kaum Allah kepada Allah taala illa haffat humul malaikatu kecuali mengelilingi kepada kaum al malaikatu siapa malaikat wa ghasyiyahum dan mengarungi kepada mereka ar-rahmatu e, apa rahmat Wanazala dan turun alaihim atas mereka asakina as itu apa sakina apa ketenangan jiwa wazakarohum uh, wazakarohumullahu dan mengingatkan kepada mereka Allah siapa Allah firman di dalam orang indahu yang di rawahu menceritakan kepada hadis al muslimun siapa imam muslim jadi apa dalilnya tentang disunatkannya berkumpul untuk menyaringkan suara untuk zikir La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelum itu ada salawatnya, ada zikirnya, ada doanya. Jawabannya adalah terdapat dari Nabi tentang hadisnya banyak sekali. Dianjurkannya atau keutamaannya berkumpul untuk zikir dan menyaringkan suara. Di antaranya Rasulullah bersabda kalau ada kaum yang duduk zikir kepada Allah Ta'ala maka malaikat mengitari. Mengitari mereka itu. Malaikatnya terus berkerumun, mengitari orang yang zikir kepada Allah, lalu rahmat diturunkan, kemudian diturunkan juga sakinah, ketenangan jiwa, dan Allah mengingatkan mereka uh, di dalam orang yang disandingnya. Jadi faedahnya banyak, walaupun di rumah bisa zikir pribadi, bisa, tapi zikir sendirian dengan zikir kumpul banyak orang, itu beda, nilainya beda, sambungan hatinya juga beda. Apalagi yang dikumpuli itu adalah para Aulia para ulama. Wah oh, lain lagi itu. Lain lagi. Malaikat yang yang mengitari orang zikir seorang dengan zikir banyak orang itu beda itu. Wa muslimun dan mengeluarkan siapa imam muslimat turmudi dan imam turmudi anna nabiya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya nabi kharaja ialah keluar siapa nabi ala halqatin atas uh, kerumunan min asabihi lingkaran dari sahabat-sahabat Nabi hal itu lingkaran kerumunan pokoknya maka bertanya siapa Nabi majud jilis hukum ma, ma ada pun apa jilis sukum yang menyebabkan uh, duduk mendudukkan apa, apa pada kalian apa yang membuat uh, kalian duduk lalu menjawab siapa sahabat jelasnya duduk siapa kita Nadzkuru halu zikir siapa kita Allah kepada Allah wa nahmadu dan memuji siapa kita kepada Allah. Faqala maka menjawab siapa Nabi innahu atani sesungguhnya sya'an atani ialah datang ni kepada aku Jibril siapa Jibril. Fa akhbaroni maka menginformasikan Jibril kepadaku anna Allah taala sesungguhnya Allah taala yubahi ialah bangga. Siapa Allah bikum dengan kalian al malaikata kepada para malaikat Wa mengeluarkan At-Tabrani siapa Imam Tabrani Marfu'an hadis marfu' Ma'amin kaumin Tidak ada adapun kaum ijtami'u yang berkumpul Siapa mereka yang kurun ahli zikir Siapa mereka Allah kepada Allah La yuriduna Tidak berkehendak siapa mereka Bidhalik dengan itulah ijtima' Illa wajhahu kecuali Hanyalah kepada Allah Ta'ala illa nadahum kecuali Berseru kepada mereka Munadin siapa yang berseru minas sama dari langit an kumu maghfuran. bangkitlah kalian Maghfuran hal diampuni lakum bagi kalian qad buddilat sungguh diganti sayiatukum apa kejelekan-kejelekan kalian hasanatin dengan beberapa kebaikan ini ada hadis juga Imam Muslim ini hadis sahih semua ini Nabi Muhammad pernah keluar kemudian ada halakah dari sahabatnya kerumunan sahabat apa yang menyebabkan kamu duduk sahabat jawab kita zikir kepada Allah memuji kepada Allah lalu Nabi menginformasikan menyampaikan kepada sahabat ya Jibril datang kepadaku memberitahu memberi informasi Allah itu membanggakan pada seluruh malaikat sebab kalian jadi Allah itu bangga kalau ada umatnya zikir kepada Allah hambanya zikir kepada Allah lalu dibanggakan hei malaikat coba lihat umatku ini hambaku ini bangga Allah itu bangga uh, kemudian dalam hadis lain kata Nabi tidak ada kaum yang berkumpul untuk zikir kepada Allah hanyalah semata-mata ikhlas karena Allah maka ada malaikat yang berseru berseru dari ada munafik yang berseru bangkitlah kalian maka dosa kalian diampuni kejelekan kejelekan kalian diganti dengan kebaikan ini faedahnya Berkumpul untuk zikir kepada Allah, dari pulang dari zikir hatinya tenang. Kena turun sakinah, turun rahmat, tenang dosanya diampuni, kejelekan-kejelekannya, mulutnya biasanya kotor, tidak kotor, matanya biasanya kotor, nggak kotor, telinganya biasanya kotor. Ini hasil, hasil berkumpul zikir kepada Allah, kepada Allah. Wafil ahadis silmat kuala dan ialah di dalam hadis-hadis yang disebut Audahu dalilin adapun paling tampaknya satu dalil Ala fadlil ijtima'i atas keutamaannya berkumpul ala zikri atas berzikir Wal khabari wal julusi lidarik Wal khabari dan memberikan kabar wal julusi dan duduk Lidarika kena itu zikir dan sungguhnya Allah yubahiyalah uh, membanggakan diri siapa Allah bim dengan mereka al malaikat kepada para malaikat. Jadi hadis-hadis yang telah dipaparkan di atas ini adalah dalil yang paling jelas bahwa berkumpul untuk zikir ini adalah mengandung keutamaan dan Allah itu bangga. Kalau kita membanggakan Allah, Allah bangga dengan perkumpulan kita, maka berapa besar faedahnya itu. Wa yadullu dan menunjukkan ala sih babi rafi sawati disunatkannya menyaringkan suara. Ma apa hadis rawahunya. menceritakan kepada ma. Al-Bukhari siapa imam Bukhari an Abi Hurairah dari Abi Hurairah kala berkata siapa Abu Hurairah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa Bersabda siapa Rasul. Yaqulullahu. Berfirman siapa Allah. Ana indah abdi bi Ana adapun saya indah abdi bi Ialah disanding dugaan hambaku bi kepadaku Wa ana adapun saya ma'ahu Ialah bersama abdi Ida ni apabila ingat siapa abdi kepadaku Fa indah ni maka apabila ingat siapa abdi kepadaku Fi nafsi dalam dirinya abdi Dakartuhu Maka ingat siapa aku kepada abdi Fi nafsi dalam diriku Wa indah kalau indah apabila ingat siapa abdi kepadaku Fima lain di dalam banyak orang. Dakar tuh maka ingat siapa aku kepada abdi fi di dalam banyak orang. Khairin yang lebih baik minhu ketimbang dari sendirian. Wa zikru Adapun dzikir ada zikir fi lain di dalam kumpulan orang. Layakunu ialah tidak ada apa zikir kecuali. Uh, karena dinyaringkan umumnya kalau zikir banyak orang pasti nyaring itu Sawfullahaladzim wa atubu ilaihi Sawfullahaladzim wa atubu ilaihi Pasti itu nyaring karena kumpul banyak orang La ilaha illallah La ilaha illallah Pasti nyaring Pasti nyaring itu Nah jadi ini Allah Dalam hadis kursinya Saya tergantung dugaan hambaku kepada aku Jadi diikutkan dugaannya Kalau dia ingat aku sendirian Aku pun ingat aku dalam diriku sendiri. Kalau dia ingat aku di waktu kumpulan banyak orang, aku pun ingat dia di waktu banyak kumpulan orang. Dan ini lebih baik daripada zikir sendirian. Lebih baik daripada zikir sendirian. sendirian. Warawal bayi haki dan e, meriwatkan siapa imam bayi haki. Ya, ianya kurang. Disambung itu marfuannya. Nanti dibaca Rawal bayhaki bayhaki mir marfu'an. Itu yaknya dipisah. Marfu'an haliatis marfu' aksiru zikrallah. Aksiru memperbanyaklah kamu sekalian zikrallah kepada zikir kepada Allah hatta yakulal munafikun. Sehingga mengucapkan siapa orang-orang munafik innakum Murauna, inakum sungguhnya kalian murauna ialah orang-orang yang pamer, Dua riwayatin dalam satu riwayat hatta dua sehingga mengucapkan siapa puluh majnunun kalian orang gila eh, jadi kata nabi perbanyaklah dzikir sehingga orang munafik orang itu hatinya kotor mengatakan wah lima, -di apa puluh wah dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima, masing-masing lima, apa Gak apa? Pokoknya zikir yang banyak pada Allah sehingga orang munafik bilang kamu ente gila kamu. Nah, apa zikir di banyak orang tak mau zikir sendiri. Gak apa, orang munafik. Dan orang munafik itu sudut pandangnya beda itu. Orang munafik tidak senang zikir itu. Nah, namanya munafik hatinya apa? Mulutnya iman, hatinya kosong dari iman. Buktinya kalau ada orang zikir dibilang orang gila. Kalau ada orang dzikir, dibilang itu ria. Ria. Jadi eh, cuek dengan itu. Ya, kata Nabi. Cuek dengan itu. Wa minal maklumi dan ialah termasuk dari yang diketahui ana dalika sesungguhnya itu. Inna mayu kalu ialah hanya diucapkan apa itu. Zikir indal jari ketika nyari dunal israr. Bukan samar wallahu alam. Jadi yang namanya zikir banyak orang ya pasti nyaring itu. pasti nyaring, bukan rahasia. Masa zikir la ilaha illallah bersama kumpul orang. Eh kau caring lebih gila. ya, mau la ilaha illallah cuma gerakan. Mau namanya kumpul orang yang nyaring, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masa kumpul mikwan selawat kiam. Jadi namanya banyak orang pasti dengan suaranya nyaring. Masalah mana utama suara jahar dengan suara isror itu bab lain. Bab lain ini kondisional. Kalau sekiranya bisa menggetarkan orang lain yang tidak suka dikir sehingga dengan dinyaringkan di akhirnya dia tergerak juga lebih utama nyaring. Kalau sekiranya nyaring itu riak lebih utama yang samar. Ini kondisional situasional dan kondisional, ya, tergantung kondisi orangnya. Kalau orangnya suka riak lebih utama yang samar. Kalau orangnya aman dari riak sudah tidak eh, butuh pujaan orang sudah sudah insan kamil dipuji tidak ngefek, dicela juga nggak ngefek itu. Ini namanya ciri khas insan kah? Yang disebut manusia yang sebenarnya manusia dipuja orang tidak bangga dicela orang tidak berat hati itu namanya manusia kalau dipuja masih bangga dicaci orang masih berat itu separuh manusia namanya itu separuh orang dan lima tuh rengorengan kian kian benar rengongkuan mudah-mudahan manfaat kalau ulama wallahu alam al fatihah Ya kan Abu Dhabi yang ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكه قرابات الله نفدينا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكه وفجعلنا وقرابات اللَّهِ نَفِدِنِنَا ربنا انفعنا بما علمتنا. اللهم صل على محمد. you. Mm -hmm.